Kan mepet-mepet semuanya. Dan ini gak boleh seperti ini. Ini gak boleh. Semua jaga jarak. Ya. Masing-masing jangan lebih dari 1 meter. Oke. Oke. Untuk kesatuan dan ya. Jangan mepet-mepet semuanya. Ibu Musira. Aja. Bapak Yudi Antoni, selamat datang Bapak. Selamat datang di. Assalamualaikum. Selamat datang kok. Di Bali. Ya, sini. Ya. Sudah Pak. Ya, oke. Minta tolong Pak Polisi nggih. Ya. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, ini diatur jaraknya, ya, paling enggak 1 meter. Bu. 1 meter, Bu. Perintahkan siapapun hari ini terus kemudian apa bisa dilakukan ya. Oke, saya ngarang atur sapa? Ya, dengan bertanya. Ya. Kita lagi harus siap. Ya sekarang. Ya. Kami nak mulai sapa? Mau menyediakan kursi atau apa namanya disiapkan? Yang kerencet jam 10 ke atas silakan minggir dulu. Lurah sedang gelombang 1. Pakai mic. Pak polisi pakai mic. Dan miknya tadi, ya mas. Nah, tadi bagus itu pak, terbisa. Yang kerintian untuk luar halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk bapak ibu undangan sekalian, tidak usah khawatir, sudah ada jadwalnya per desa maupun kelurahan. Untuk hari ini gelombang 1 kelurahan Secang, silakan kelurahan Secang merapat tapi teratur dan jaga jarak. Ini sudah saya sampaikan, tapi yang banyak ya kurang diperhatikan ini sampai Pak Gubernur rawuh. Mohon perhatiannya semua. Ya, Kelurahan Secang, Cuk. Kelurahan Secang silakan merapat di muka sini tapi atur jarak. Untuk Desa Krincing gelombang berikutnya gelombang 2. Silahkan ditaati, gelombang 2 nanti kelurahan Secang selesai giliran Desa Krincing. Gak usah khawatir kalau jenengan bawa syarat semua lengkap undangan KTP akan dilayani, tapi ikuti tata tertib aturan
antrian. Pak, yang sekarang kelurahan apa dulu? Kelurahan Sedang. Kelurahan Sedang Ngacung. Kelurahan Sedang silakan Ngacung. Nah, yang di luar Kelurahan Sedang silakan keluar dari tenda dulu. Silakan istirahat di mana? Nah, nanti ada jamnya sendiri ya, apa tidak dikasih tahu sama perangkatnya? Ayo, biar nggak umpul-umpulan ini keluar masuk semua yang nggak berkompeten, biar rapi, biar urut. Petugasnya yang di dalam juga nggak bingung. Ada yang nyerundul-nyerundul masuk. Yang di dalam silakan jarak 1 meter untuk berkursi ditaati, jangan dirapat-rapatkan untuk rumpi ngapur ngobrol. Saya sudah keras tadi tapi nggak didakan sampai kesel. Ayo. Oke, mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua di dalam parkir. Selama bapaknya yang tetap bahwa apa yang dianjurkan akan dilayani. Terima kasih dari kami mewakili Kecamatan Sedang, tugas keamanan maupun pegawai Bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya untuk apa pendampingnya yang dari kadus-kadus ataupun dari ketua kering ya, jadi ikut berperan ya, ikut berperan demi kelancaran ya, jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Jadi sudah disampaikan jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter. Yang kedua, tubuh kiri ya, antri ya, usaha kerja duanya sudah ada. Pagunya nanti tetap dilayani ya, tidak usah khawatir. Coba sekarang dari sini bisa dipercepatkan cara kerjanya. Cepat. Yang di luar sedang, yang di luar daripada kemarin sedang. Tidak boleh ada meja yang kosong, langsung kemudian jalan terus gitu, coba. Silakan buat dulu dari tenda yang di luar keluaran sedang demi ketertiban, demi kesehatan kita bersama, mohon dilaksanakan. Terima kasih. Oke. Ya, lanjut terus. Nah, ayo coba lagi. Suparman, RT 30 Suparman. Yang di sini boleh berdiri dua-dua, langsung maju ke sini. Ya, langsung boleh. Ya, Suparman. Oke. Nah, pakai itu boleh Pak, dikasih titik-titik nanti terus kemudian suruh berdirinya di situ ya.
Ibu Maria. Jangan siapkan. Umpama gini, desa ini jam sekian sampai jam sekian. Desa ini jam sekian sampai jam sekian. Desa ini kumpulnya di sini nanti tulis. Kalau desa nanti, kalau desa nanti ini. Jadi nanti perlunya lebih gampang. Ini hari keberapa babinya? Ini baru pertama. Oh ya, pantas ya. Jadi nanti evaluasi, tak telepon Pak Camat, nanti Bu Jeksa menyiapkan. Ya, Pak Camat kemana? Gandungan PLT, gandungan Bapak. Sama gandungan pensiun. Oh, pensiun. Yeah. Terus sekarang PLT? Bukan, iya, tahu deh. Bapak yang PLT, gandungan. Oh, jadi apa-apa sih? Gampang, RT 13. Gampang. Dibaluasi, Bu. Kalau bisa di desa lebih baik. Kalau di Panggol Beriki, KTP-nya nggak, Pak? Jenengan ada dewe kelengar jenengan. Iya, harus dua. Nah, jenengan kan orangnya berdua. Ini dibantar karena sindikat serah. Jadi jenengan langsung berdua. Cek gitu loh, Bu. Ini mah super, bisa tiga, bisa empat. Pak Marsudi. Pak Marsudi. Pak Marsudi. Pak Marsudi. Eh, dia sih, gelom merah. Pak Marsudi, sini. Sini. Tidak butuh, nah, ini kan jalannya ngelumpat-ngelumpat. Yang ngelumpat-ngelumpat itu diarahkan. Akhirnya nginjek ini, sehingga nanti kelupannya bisa sejarah. Gini, Pak. Nah, perasaan jadwalnya itu lebih kurang naksir, kalian. Nah, jaraknya yang gede, gini kan gak apa-apa. Karena tadi urutannya di sini. Kalau tidak, geser, pindah kono, ya, Pak. Kita gini terus, ya. Sudah ya, makasih ya Bu ya. Bisa nanti disampaikan ya. Nanti PT Posnya nambah ya. Nambahnya. Terima kasih ya.